Namun buat kamu yang berpikir itu bakal terasa berat gak sih kak? Sama sekali aku gak ngerasa berat di bagian mata aku, jadi kayak kesannya biasa aja. Hai girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah girls, kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan kasih tahu nih sebuah beauty hacks bagaimana cara melentikan bulu mata hanya dengan menggunakan maskara dan juga penjepit bulu mata. Meskipun kamu menganggap, kayaknya udah tahu deh, tapi tunggu dulu, ini merupakan hal ataupun penemuan baru ala aku. Penasaran? Langsung saja simak video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching girls! Nah girl, sebagai seorang cewek, aku tuh tim yang gak bisa lepas menggunakan bagian mata, yaitu maskara. Aku rela gak pakai alis ataupun gak pakai lipstick asal bulu mata aku lentik. Nah sebelum ke tutorialnya, kamu harus menyiapkan dua hal. Pertama, udah pasti harus siapkan maskara. Terserah mau pakai maskara yang bisa langsung lentikin atau yang biasa aja, ini gak ngaruh sama sekali. Tapi kalau aku menggunakan maskara dari Maybelline. Dan yang kedua, kamu bisa menggunakan penjepit bulu mata. Ini kuncinya, nggak boleh dilewatkan. Oke, agar terlihat banget perbandingannya, di sini Cika akan menghapus dulu bagian eyeshadow sama eyeliner. Kenapa? Karena kalau kita pakai eyeliner pasti nggak terlalu kelihatan banget hasilnya. Habis itu nanti aku akan kasih perbandingan ketika aku menggunakan trik ini di sebelah kanan aku sama kalau aku menggunakan trik yang biasa aja. Langsung saja. Oke girls, untuk tahapan pertama, kamu wajib banget untuk menjepit bulu mata kamu seperti ini. Kalau sudah, kamu bisa lanjut menggunakan maskara, tapi tekniknya itu harus disisir zigzag seperti ini. Kalau udah kayak gini, kamu bisa tunggu kering dulu sekitar 1 menit. Nah, sambil menunggu ini kering, aku akan menggunakan tahapan yang biasanya orang gunain. Biasanya orang lain itu hanya menggunakan penjepit bulu mata aja sama maskara, tapi nanti kita akan melakukannya berlapis. Nah, karena ini udah kering, lanjut kita akan menjepitnya lagi. Oke girls, ini dia hasilnya dan juga perbedaannya. Yang di sini aku menjepit bulu mata pakai maskara dan aku menjepitnya lagi. Tapi yang ini aku hanya menjepit pakai bulu mata dan juga aku pakai maskara dan nggak dilapisin dengan menjepit bulu matanya lagi. Kamu bisa lihat sendiri perbedaannya, jauh lebih lentikan dan terasa lebih tebal di bagian sebelah kanan. Dan kalau sebelah kiri itu terlihat lebih natural, kayak biasa aja yang basicnya orang-orang. Namun buat kamu yang berpikir itu bakal terasa berat gak sih kak? Sama sekali aku gak ngerasa berat di bagian mata aku, jadi kayak kesannya biasa aja. Namun kalau kamu lihat lagi, ini itu hasilnya seperti kita menggunakan eyelash extension ataupun kalau kamu menggunakan bulu mata palsu yang natural. Tidak hanya itu, teknik yang satu ini tuh bener-bener anti badai, anti hujan banget. Jadi meskipun kamu hujan-hujanan, gak akan membuat bulu mata itu menjadi turun lagi, tapi tetap on lentiknya. Nah girls, gimana nih sama trik yang satu ini? Semoga kamu suka banget ya, dan kamu bisa nih praktekin kalau kamu lagi seharian di luar rumah. Dan seperti biasa girls, kalau kamu suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman girls kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya girls. Dadah!